Ya, halo apa kabar bisa berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktar ini tepat di Senin 26 April kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan Jakarta dan pada sore hari ini tim redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan beberapa berita yaitu yang nanti akan dibahas di segmen terakhir kami di mana hilangnya kontak KRI Nanggala 402 namun untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini kita akan bahas apa saja yang menyiapkan menjadi headline media online yang terbit pada hari ini. Ya, headline media online yang pertama datang dari detik.com. Di sini 40 pasangan kepala daerah dilantik hari ini, ada Sahrul Gunawan dan juga pelantikan kepala daerah tahap kedua dilakukan hari ini. Di 40 pasang kepala daerah yang dilantik hari ini, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Beni Irawan, mengungkapkan bahwa pelantikan diikuti 35 bupati dan wakil bupati, serta 5 pasang wali kota dan wakil wali kota. Pelantikan ini akan dipimpin gubernur atau pejabat gubernur di provinsi masing-masing. Pelantikan kepala daerah ini tersebar dari seantero negeri, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku. Pemirsa kita beralih ke berita berikutnya dari jawapos.com. Pemerintah diminta jamin kehidupan keluarga 53 awak KRI Nanggala 402. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menjadi kabar duka bagi bangsa Indonesia. Terlebih 53 prajurit yang berada di kapal tersebut dipastikan tidak ada yang selamat. Di sini Ketua Umum New, New Circle, Gatot Rio Utomo meminta bahwa agar peristiwa ini menjadi perhatian pemerintah negara harus bisa menjamin kelangsungan hidup keluarga para korban, termasuk memberikan beasiswa pendidikan dan kata juga mengatakan bahwa pendidikan anak prajurit KRI Nanggala 402 harus menjadi prioritas pemerintah dan mereka kelak diharapkan bisa menjadi generasi emas dan tulang punggung bangsa. Di sisi lain, masyarakat diminta tidak menyebarkan hoax terkait dengan insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 tersebut. KRI Nanggala 402 awalnya hendak mengikuti latihan penembakan di Laut Bali pada Kamis 22 April lalu. Dan insiden hilangnya kontak ini diduga terjadi saat KRI Nanggala sedang melakukan gladi resik. Sebagai informasi, KRI Nanggala 402 merupakan salah satu kapal selam dari lima kapal selam yang dimiliki Indonesia. Kapal ini diproduksi perusahaan Jerman pada tahun 1979 dan dibeli oleh Indonesia pada tahun 1981. Jika dilihat dari usianya memang di sini sepertinya pemerintah juga harus memperhatikan terkait dengan armada-armada yang uh, ada di untuk melengkapi uh, apa uh, di sini Para tentara kita yang ada di Indonesia, diharapkan di sini juga dengan perhatian tersebut ini juga memperhatikan keselamatan bagi masyarakatnya yang menjadi relawan atau menjadi anggota satuan tersebut. Dalam pemerintah kita beralih ke berita berikutnya di sini merdeka.com membahas terkait dengan KAI catat penggunaan KRL menurun hingga 7,1 persen di pekan kedua Ramadan di sini VIP Corporate Sekretari KAI Komuter Anne Purba mencatat bahwa tren berkurangnya pergerakan masyarakat yang menggunakan KRL pada bulan Ramadan tahun ini dan selama lebih kurang dua pekan memasuki bulan Puasa dan volume penggunaan KRL per hari rata-rata mencapai di angka 378.031 pengguna selain itu pola pergerakan penggunaan sepanjang dua pekan bulan puasa tahun ini juga mengalami pergeseran apabila pada hari-hari sebelumnya bulan puasa pengguna KRL terkonsentrasi pada pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat pada jam sibuk pagi maka pada bulan puasa ini penggunaan KRL terkonsentrasi pada pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat untuk jam sibuk sore hari penggunaan KRL terkonsentrasi di pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat dari yang sebelumnya berawal dari 17 eh, 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat dan selain itu waktu-waktu tersebut jarang terdapat kepadatan pengguna di dalam KRL maupun antrian di stasiun. Berita selanjutnya beralih kita ke okezon.com KRI Nanggala 402 tenggelam dan di sini komentar dari Payus BY di dunia militer mesti siap sumbangkan nyawa. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berduka atas gugurnya 53 prajurit kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Utara Bali. Dan menurut SBY, prajurit yang bertugas di kapal selam memiliki mental yang kuat. Mereka ditempa karena besarnya risiko, tekanan psikologis dan kesunyian yang tinggi. SBY mendoakan agar keluarga 53 prajurit yang ditinggalkan bisa menerima kenyataan ini dengan tabah, sabar dan tawakal. Sebagaimana diketahui, KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 850 meter. Seluruh awak kapal, selam, maksud kami seluruh awak kapal selam tersebut dinyatakan telah gugur dan tim gabungan juga menemukan sejumlah bagian dari kapal tersebut. Berita selanjutnya datang dari viva.co.id. Permisa. Di sini pakar sarankan pemerintah fasilitasi mudik secara virtual bebas pulsa. Anggota tim pakar Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin untuk percepatan penanganan COVID-19, Nasrullah menyarankan pula pemerintah bisa memfasilitasi mudik virtual dengan ketentuan bebas pulsa sebagai kompensasi larangan mudik lebaran Idul Fitri tahun ini. Menurutnya Nasrul, jika hal itu terrealisasi, maka momentum lebaran tidak hanya berisi larangan mudik dari pemerintah, tapi ada solusi disertai sifat akomodatif pemerintah dan jika tak bisa mudik dengan fisik, mudik virtual pun jadi yang dapat mengobati kerinduan masyarakat terhadap sanak saudara dan keluarga di kampung halaman. Di sini diharapkan semua masyarakat Indonesia tetap mengikuti aturan pemerintah yang sudah dijalankan demi mencegah penyebaran COVID-19 kembali marak dan juga diharapkan juga di sini dari, dari sisi sisi pemerintah juga mampu memfasilitasi dengan cara-cara tertentu sehingga masyarakat bisa tetap merasakan euforia hari lebaran nanti. Dan pemirsa setelah ini kita akan bahas hilangnya kontak KRI Nanggala 402 setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan melakukan penanaman pohon dalam rangka peringatan hari bumi. Dalam rangka memperingati hari bumi sedunia, DPR RI lakukan penanaman pohon di sejumlah taman atau ruang terbuka hijau yang tersebar di area gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Acara penanaman pohon dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, beserta sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu kerja nyata DPR RI dalam menjaga kelestarian bumi. Menurutnya, kelestarian alam harus dijaga untuk kepentingan bersama. Kedepan DPR berencana untuk mewujudkan Parlemen Indonesia yang modern dan ramah lingkungan dengan menerapkan konsep Go Green. Eksekusinya seperti apa? Mari kita wujudkan program-program ide-ide gagasan ini supaya ini bisa jadi kenyataan. Saya rasa DPR untuk menjadi green building sudah sangat tepat. Ya, selain menjawab tantangan dunia saat ini, tapi kompleks DPR ini yang sangat luas, ya, kita patut kita menjadikan green building dan saya mempunyai cita-cita ini kalau kita lihat tadi tempat penanaman dan ini masih ada area yang cukup luas, kita bisa konversi ini menjadi arboretum, ya semacam uh, botanical garden. Budi Satrio Jiwandono menambahkan, Komisi 4 DPR RI akan merevisi Undang-Undang Konservasi yang telah masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2021. Kami Komisi 4 kebetulan tahun ini dalam program legislasi nasional akan membahas revisi Undang-Undang Konservasi. Ini juga salah satu bentuk dukungan support yang konkret terhadap kelestarian bumi di Indonesia khususnya. Oki Zulindra dan Rangga TVR Parlemen melaporkan. Ya, kembali lagi pemirsa di Suara Parlemen dan di sini kita membahas terkait dengan hilangnya kontak KRI Nanggala 402, kapal selam milik TNI Angkatan Laut. KRI Nanggala 402 juga dilaporkan hilang kontak pada hari Rabu lalu saat latihan penembakan terpedo di Laut Utara Bali. Kepala kapal selam, maksud kami, kapal selam KRI Nanggala 402 yang membawa 53 awak kapal diduga mengalami mati listrik total atau blackout saat proses penyelaman diperkirakan jatuh di palung di kedalaman sekitar 700 meter dari permukaan laut. Hilangnya kontak kapal selam buatan Jerman ini dibenarkan oleh Panglima TNI Marskal Hadi. Hadi, berdasarkan keterangannya yaitu KRI Nanggala 402 diperkirakan hilang di daerah perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 km dari utara Pulau Bali sekitar pukul tiga waktu setempat dan Hadi Hadi juga berharap kepala, kapal selam tersebut masih bisa ditemukan dan saat ini TNI tengah mengerahkan berbagai kapal perang menuju ke tempat kejadian. Selain itu Indonesia juga telah meminta bantuan Singapura dan Australia yang memiliki kapal penyelamat kapal selam. Ada dugaan kapal itu kini berada di Palung di kedalaman 700 meter. Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin juga meminta TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla segera berkoordinasi untuk menentukan titik koordinat kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali Rabu pagi. Dan menurut Aziz, langkah koordinasi itu agar dapat dilakukan langkah awal untuk mempermudah dan mempercepat pencarian. Dan Aziz juga mengapresiasi upaya TNI yang menggandeng Australia dan Singapura. Meski demikian perlu diinformasikan kepada Bakamla maupun sukarelawan terkait untuk bekerja sama dalam melakukan pencarian politikus Golkar itu meminta pula Panglima TNI dapat segera menggerahkan pasukan dalam pencarian kapal selam TNI AL 402 yang hilang kontak. Dan pemirsa kita akan bahas lebih dalam lagi. E, jangan kemana-mana, tetap saksikan suara parlemen. Capaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Goals di Indonesia hanya mencapai 70 persen dari 280 indikator, sementara sisanya sekitar 30 persen mengalami penurunan akibat pandemi. Bksap DPR RI menilai penurunan ini harus dikejar hingga 2030 mendatang. Ditemui usai memimpin webinar Sustainable Development Goals and COVID-19 Pandemics. Di Sentul, Jawa Barat, Ketua SDGs Goal BK SAP RI Sihar Sitorus mengatakan, rekomendasi self assessment yang disampaikan oleh SDGs Project Officer Consultant Isabel Obadiaru akan ditindaklanjuti. Terjadi perubahan tadi yang kita sudah mencapai suatu peningkatan tiba-tiba pandemi kita harus mundur uh, karena pandemi tapi inilah tantangan dan artinya ada suatu urgensi bagi kita untuk mengejar mengembalikan kepada posisi semula sebelum pandemi atau bahkan mengejar ketertinggalan tersebut. Anggota bksAP DPR RI Andi Yuliani Paris menilai pandemi menjadi salah satu kendala besar mencapai target SDGs. Pelambatan ekonomi menyebabkan tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan kurang gizi. Pendidikan pun ikut terkena imbasnya. Intinya, saya ingin menghimbau bahwa kita sendiri di dalam parlemen harus mampu memastikan apakah undang-undang yang kita buat dan juga alokasi anggaran yang kita diskusikan bersama pemerintah itu benar-benar sesuai dengan upaya untuk mencapai indikator SDGs itu sendiri. Dari Jawa Barat, Dwi Ayu Lestari TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Farhan prihatin dan khawatir atas hilangnya kapal selam TNI Angkatan Laut KRI Nanggal 402 di perairan Utara Pulau Bali. Politikus Partai Nasdem itu berharap TNI segera menemukan lokasi KRI Nanggala 402 dan anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin juga menduga tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali karena kegagalan retrofit pada saat perbaikan tahun 2012. Pada saat itu retrofit menelan biaya sebesar 75 juta dolar Amerika atau sekitar di angka 1,5 triliun rupiah. Untuk itu, TP Hasanuddin meminta kapal selam yang sejenis Manggala agar tidak dipergunakan lagi atau grounded supaya hal serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Dan tentu di sini masyarakat juga mengucapkan bela sungkawa apabila ada keluarga yang ditinggalkan untuk e, bisa tetap tabah dan menerima dengan lapang dada. Mungkin memang berat, tapi di sini adalah adalah bentuk pengabdian keluarga atau sana keluarga yang ada dalam menjadi korban jiwa tersebut untuk mengabdi kepada negara. Dan pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online serta tajuk pada sore hari ini maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Oktari ini beserta seluruh kurang petugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.